my biggest bank all ready to go. I'm standing here on church at dawn. I'm here to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taste is waiting as well before. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane, but nowhere I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Semua yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Wali Kota Kang Emil, Pak Kosupi, hatur nuhun. Ibu Wali juga terima kasih Ibu sudah datang kesempatan pagi hari ini. Yang pasti kita bergabung lagi di Bandung Agri Market nih ya. Iya, dan untuk Anda semuanya pun juga mungkin yang masih berada di luar, kami undang sekali lagi untuk bisa hadir tengah-tengah kita bersama. Dikarenakan hari ini kita punya tema apa coba? One day no rice temanya ya. Satu hari tanpa nasi gak apa-apa ya. Dikarenakan kalau kita di Sunda pengganti nasi banyak sekali Ibu Bapak ya. Banyak sekali pengganti nasi.
Dan untuk itu yang pastinya di kesempatan pagi hari ini masih persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Kita berada di Bandung Agri Market. Dan langsung saja dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas ya, untuk bisa hadir tengah-tengah kami untuk memberikan atau juga apa nih ya, untuk memberikan laporannya. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Dinas untuk bisa hadir tengah-tengah kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Lurah Citarum, yang saya hormati para peserta kegiatan Bandung Agri Market, para hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penyelenggaraan Bandung Agri Market yang ke-6 dan merupakan penyelenggaraan yang pertama pada tahun 2015. Dalam penyelenggaraan Bandung Agri Market kali ini sekaligus launching One Day No Rice atau pencanangan satu hari tanpa nasi di Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya mohon izin Bapak Wali Kota Bandung untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar pemikiran diselenggarakannya One Day No Rice adalah jika paradigma masyarakat terhadap kebutuhan nasi tidak diubah, Indonesia akan terancam krisis pangan. Untuk itu, pemerintah wajib memiliki inovasi dalam menerapkan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Konsentrasi ketahanan pangan di perkotaan tidak bertumpu kepada penyediaan bahan baku pangan, tetapi lebih berkonsentrasi kepada bagaimana perbaikan pola konsumsi dengan pola beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Diversifikasi pangan sangat penting karena orang akan tetap sehat meskipun tidak makan nasi sebagai sumber asupan karbohidrat. Masih ada sumber karbohidrat lain mengganti nasi seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian yang diolah sebagai pengganti nasi. Di Kota Bandung, pelaksanaan One Day No Rice ditetapkan setiap hari Senin sebagai hari tanpa nasi. Dalam upaya memperkenalkan diversifikasi pangan kepada masyarakat Kota Bandung, pada hari ini kami menyediakan beras singkong yang dikenal dengan sebutan rasi sebagai pengganti nasi, dengan harapan rasi ini bisa menggantikan nasi sebagai sumber asupan karbohidrat. Peserta yang berpartisipasi dalam Bandung Agri Market kali ini sebanyak 26 stan, yang sebagian besar adalah RW peserta program Kampung Berkebun tahun 2014 yang memasarkan sayuran hasil panen dari kebunnya masing-masing, sehingga penyelenggaraan Bandung Agri Market kali ini dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan pemasaran hasil produksi serta sebagai upaya meningkatkan ekonomi para peserta program Kampung Berkebun di Kota Bandung. Bapak Wali Kota Bandung yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami laporkan bahwa peserta program Kampung Berkebun tahun 2015 sebanyak 302 RW, sehingga secara keseluruhan peserta Kampung Berkebun di Kota Bandung menjadi 453 RW. Dengan diselenggarakannya Bandung Agri Market, diharapkan masyarakat Kota Bandung termotivasi untuk membeli sayuran dan buah-buahan lokal serta mengurangi untuk membeli sayuran dan buah-buahan impor. Dalam penyelenggaraan Bandung Agri Market kali ini, kepada pengunjung kami akan memberikan 3.000 bibit cabai rawit, cabai merah, pisang Cavendish, dan bibit tanaman hias bromelia. Pemberian bibit tanaman ini untuk merangsang minat masyarakat Kota Bandung belajar berkebun dengan memanfaatkan halaman dan ruang kosong di sekitar rumahnya sehingga lingkungan menjadi hijau, asri, dan produktif. Di samping itu, untuk stan terbaik peserta Bandung Agri Market kali ini akan diberikan hadiah berupa satu unit alat hidroponik berikut benih sayuran. Ada di belakang, mohon izin Pak Wali, satu unit hidroponiknya sebagai juara stan terbaik untuk kali ini diberikan satu unit hidroponik. Atas terselenggaranya kegiatan Bandung Agri Market dan launching One Day No Rice, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung dan Ibu Wali Kota Bandung atas gagasan dan dukungannya serta kepada para peserta yang telah turut berpartisipasi.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Bandung Agri Market yang ke-6 dan launching One Day No Rice di Kota Bandung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu jadi One Day No Rice ya. Jadi masih ada rasi ya. Beras singkong. Beras jagung. Singkong ya. Singkong ada jagung. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, kita langsung saja ini kepada Kang Emil dan juga. Iya, sekarang mungkin untuk lebih ke sambutan. Betul. Gitu ya. Jadi kami persilakan kepada Kang Emil untuk bisa bergabung dengan kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bu Eli, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dan seluruh jajarannya, Ibu Tim Penggerak PKK, Ibu Dharma Wanita Kota Bandung dan Forum Rembuk Duli Bandung Sehat. Di hari ini ada dua kegiatan istimewa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, kita mulai lagi di 2015 sebuah acara rutin sebagai bagian dari sebuah upaya agar warga Kota Bandung pun bisa menjadi produsen yang namanya pangan. Kita jangan hanya menjadi masyarakat yang mengkonsumsi, tapi juga menjadi masyarakat yang memproduksi. Kuncinya hanya punya niat dan mau belajar. Karena ilmunya sudah ditularkan sampai ke RW-RW, bahwa bercocok tanam sekarang tidak harus selalu di tanah yang lapang. Bercocok tanam sekarang bisa di halaman, bisa di dinding gang, di kampungnya, bisa di atap rumah, bisa di atas kepala, bisa di mana saja. Dan jadi tradisi, dan kalau bisa lebih besar lagi, Bu Eli ya. Sekarang berapa yang gagal? 26 ya. Kalau bisa minimal 100 stand ya berikutnya, dengan dominasi kita kombinasilah 70% dari produksi RW-RW, 30-nya boleh dari komersial atau lain-lain untuk meramaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan bangga kita melaksanakan program dari provinsi. Kita mulai gerakan satu hari tidak makan nasi ya, atau one day no rice. Kita pilih di Bandung itu, insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Senin. Jadi setiap hari Senin kita sampaikan ke seluruh warga, kita latihan tidak makan nasi. Bagi yang kuat muslim, kita sekalian puasa Senin Kemis. Bagi yang tidak puasa, kita coba alternatif karbohidrat yang lain, bisa singkong, bisa jagung, tapi tadi ada rasi beras singkong ya. Sesuatu yang baru yang harus dipopulerkan. Jadi saya titip ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan untuk membuat kampanye di radio, di media cetak dan lain-lain, di sosial media tentang alternatif ini. Karena saya juga sampai hari ini belum pernah lihat yang namanya beras singkong dan belum pernah coba. Jadi kita coba dulu oleh Wali Kota. Tapi minimal hari Senin kita sampaikan, bikin tradisi, kalau memang bisa saum, kita saum ya. Dan itu sudah kami lakukan rutin, tapi kita coba ke keluarga kita. Nah, oleh karena itu, dua kegiatan penting hari ini mengawali hari Minggu kita yang istimewa. Cuaca juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cuaca yang cerah, tidak panas karena dikelilingi oleh pohon-pohon.
pasti segar karena oksigen turun ke bumi di siang hari. Jadi saya yakin orang yang datang ke Bandung Agri Market tidak ada yang bau, ya. Karena ciri orang Bandung mah someah, dan karena suasananya menyenangkan pasti banyak senyum. Itulah kenapa saya selalu mengajak kalau ada acara selalu ada musik, ya. Karena mood itu, suasana hati itu dibangun dari apa yang dilihat menyenangkan, apa yang didengar juga menyenangkan. Ditambah lagi ada apa yang dimakan juga menyenangkan, gitu ya. Ditambah lagi karena Bandung cuaca enak, apa yang menyentuh kulit juga menyenangkan. Itulah kenapa di Bandung nikmat, ya. Karena angin ngahiliwir, makan enak, musiknya enak, gitu. Apa yang dilihat enak. Itulah kenapa orang Bandung rata-rata betah di kota ini, karena panca indranya selalu diberkahi Allah hal-hal yang menyenangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu, secara resmi Bandung Agri Market 2015 saya buka. Yang kedua, program Satu Hari Tanpa Nasi secara resmi kita mulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah resmi sekarang hari Senin, kita semua yang umat muslim saling bangunin ya, saling ingetin untuk sahur. Betul sekali, banyak sekali penggantinya nih Wi. Banyak penggantinya. Betul ya? Sekali, salah satunya tadi semoga dia udah dikasih tahu nasi singkong. Rasi, Bu, bener Bu, harus promo ke radio-radio. Kebetulan saya kerja di radio, Ibu mau sekalian boleh ke saya, Bu. Boleh ke saya juga, Bu. Iya, ya. Terima kasih banyak untuk Ibu dan Bapak juga. Dan ya, langsung saja, sekarang kita panggil saja untuk Ibu Adalia Kamil untuk bisa hadir dengan tengah kami. Betul. Untuk memberikan penyematan PIN. Betul. Kepada para peserta Bandung Agri Market yang sudah hadir, kami ya, persilahkan. Penyematan PIN ya, dari Ibu dan Bapak Wali. Betul. Kepada para peserta dari Bandung Agri Market ini sebagai salah satu tanda kalau misalnya udah resmi di Bandung, nanti hari Senin akan diumumkan segera. Betul. Hari Senin kita semuanya ya, sudah sempat satu hari tanpa nasi gitu Wi. Satu hari tanpa nasi. Dan kalau misalkan umat muslim, tadi Bapak sudah menghimbau juga Wi. Betul. Betul. Kalau umat muslim sekali saja nyenyen kemis katanya Wi. Iya, asik betul, ya. Betul, ya. Iya. Bisa beribadah juga. Betul. Iya. Ya. Dan langsung saja mungkin untuk prosesi foto bersama, Bapak Ibu kami persilakan. Saking bagusnya kayak plastik, tapi beneran ini mah tadi udah saya cabaknya. Mana Ibu, kesini Bu. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah sederhana aja. Tanggal berapa pelaksanaan 60 tahun konferensi Asia Afrika? Tanggalnya. Ibu yang kerudung merah. Ibu-ibu, ya, tanggal berapa? 24 April, betul, ya. Silakan Ibu ke depan. Pertanyaan berikut, sebutkan 3 jenis karbohidrat pengganti nasi. Ibu Wali yang pilih. Laki-laki katanya. Gak ada yang bisa laki-laki, oh Bapak itu. Ini Bapak ini. Nasi. Pengganti nasi. Jagung. Singkong. Apa lagi Pak? Ayo. Ayo Bapak. Ayo Bapak, ayo. Ayo. Ya, walaupun dibisikin kepala dinas boleh lah. Kenyawan. Dilujung Bapak. Singkong, jagung, ubi. Ada lagi ini Pak. Ya. Sudah dua ya. Itu apa? Satu lagi bibit cabai merah sama cengkeh. Oh. Bibit ya. Kita kan masih berikan. Kasih satu, dua-duanya langsung. Atau mau satu mungkin Pak? Oh, satu-satu. Ah,
hari ini kita melaksanakan Bandung Agri Market ke berapa total? Yang mana? Itu anak kecil aja. Berapa? Ke 6. Ke 6 ya, betul. Selamat, ayah. Ini cabai apa, Bu? Cabai merah. Wajib langsung ditambul. Cengek. Gede banget. Satu lagi apa? Ini cengek, Pak. Cengek lompat. Ah, sehingga daun ganja ini. Malah apa-apa. Arang. Oke, pertanyaan terakhir. Pak. Jangan. Iya, gitu aja. Iya, ya, harus sayang. Ibu aja. Ibu Alkota. Bandung tahun ini berusia berapa tahun? Di 2015 ini. Banyak orang Bandung terhafal. 205. Tahun ini 2015 nanti September. 205. Berusia 205. 2015, 205. Iya, betul. Pak Ibu Yosi, mangga. Menyerahkan. Jadi Bandung secara resmi itu 1810. Ya, diingat-ingat. Oke, saya kira itu. Saya izin. Nanti acaranya nggak satu bulan sekali, mungkin jadi sebulan tiga kali minimal ya? Ya, atau seminggu tiga kali juga boleh. Iya. Ya, Bu, di kesempatan pagi hari ini, Bu, juga One Day No Rice. One Day No Rice. Betul, dengan tema One Day No Rice di Bandung Agri Market, Pos Bandar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Nih, ini kan menu bisa beragam-ragam, bergizi, seimbang dan aman. One Day No Rice. Waktu di sini aja, wawancaranya. Iya. Ya, jadi hari ini ada dua acara. Pertama, melaksanakan bazar sayuran atau istilah resminya Bandung Agri Market yang pertama di 2015. Sekitar 26 stand, dominasinya dari RW-RW yang menjadi program Bandung Urban Farming. Yang kedua, kita mulai launching gerakan satu hari tanpa nasi sesuai arahan program dari provinsi, ya. Jadi kita dukung program baik ini, tapi Bandung memilih hari Senin. Kenapa dipilih hari Senin? Supaya jika ada yang mau sekalian saum Senin Kemis, waktunya sudah disiapkan gitu. Tapi yang tidak masalah, bisa mengganti nasi dengan tiga jenis minimal yang bisa, yaitu beras singkong, kemudian juga jagung atau ubi ya, pengganti karbohidrat. Maksud dan tujuannya pada dasarnya lebih kepada agar konsumsi pangan yang begitu besar itu bisa dikurangi sehingga krisis pangan bisa berkurang. Kalau dibandingkan dengan negara Jepang atau negara Malaysia, kita pengkonsumsi beras jauh lebih besar per kapita gitu ya. Sehingga artinya kita bisa mengikuti mereka juga, per kapita konsumsi berasnya tidak sebanyak orang Indonesia. Tidak ada saat tanpa nasi, krisis atau bagaimana pengolah? Iya, di masa depan produksi pangan tidak akan mengucukupi, makanya selalu ada konsep impor beras itu. Karena produksi beras di lokal dikhawatirkan dengan semakin banyaknya populasi tidak mencukupi konsumsi orang Indonesia. Jadi kalau populasinya bertambah, minimal pola konsumsinya kita kurangi gitu, sehingga tidak perlu banyak impor beras. Ya, sip. Nambah lahan abadinya, Pak? Jika memungkinkan, ya, karena lahan di Bandung mah sudah sangat minim ya. Demi. Makasih. Oh iya. Oh,
apa? Ya, hari ini penyelenggaraan Bandung Agri Market yang ke-6 dan untuk tahun 2015 adalah yang pertama sekaligus launching One Day No Rice. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung bahwa untuk Kota Bandung, untuk masyarakat Kota Bandung bahwa hari Senin ditetapkan sebagai hari tanpa nasi. Sehingga kami diperintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung bahwa hari Senin itu adalah one day no rice atau sehari tanpa nasi. Jadi hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat Kota Bandung yang kita kenal dengan sebutan rasi, beras singkong. Diharapkan pada hari Senin mulai Senin minggu depan atau Senin besok masyarakat Kota Bandung memulai mengenal namanya rasi, beras singkong. Jadi kita itu adalah non beras. Bu, kalau bisa di agri market sendiri yang ini kan yang ke-6. Nah, gimana sambutan masyarakat? Ya, syukur alhamdulillah Bandung Agri Market yang pada tahun 2014 direspon oleh masyarakat cukup tinggi. Dan kami diperintahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung bahwa Bandung Agri Market ini menjadi agenda rutin oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga pada tahun 2014 kami sudah menyelenggarakan sebanyak 5 kali dan ini adalah BAM ke-6 dan untuk pertama kalinya pada tahun 2015. Kualitasnya sendiri dari Bandung Agri Market seperti apa sih? Ya, pada hari ini terlihat bahwa kita ada 26 stand di mana diisi oleh berbagai stand menjual sayuran dan buah lokal. Karena maksud dari Bandung Agri Market ini adalah kami memasarkan sayuran yang berasal dari RW-RW peserta program Kampung Berkebun tahun 2014. Sehingga BAM ini dijadikan sebagai sarana promosi dan pemasaran bagi sayuran yang dihasilkan dari kebunnya masing-masing. Bu, satu lagi, nasi singkong itu didapat di mana masyarakat? Ya, rasi ini adalah, beras singkong ini adalah makanan pokok untuk masyarakat Kampung Cirende di Kota Cimahi. Sehingga kami akan mempublikasikan mengenai rasi ini dan kami akan dimulai dengan diharapkan di lingkungan pemerintah Kota Bandung mulai pada hari Senin kalau ada agenda-agenda rapat diberikan makanan non beras dan non terigu. Rasi. Ini maksudnya masyarakat kan dihimbau tidak makan nasi. Dihimbau rasi ini akan diperoleh di Kampung Cirende, Kota Cimahi, dan kami nanti akan himbau kepada rumah-rumah makan atau yang untuk menyediakan rasi ini. Keunggulan secara ekonomi sendiri gimana tadi Kota Bandung akan membuat? Ya, Bandung sendiri. Ya, insya Allah karena Kota Bandung itu adalah gudangnya kuliner. Apabila kita setelah kita launching atau Pak Wali Kota launching pada hari ini One Day No Rice ini, insya Allah kami akan menghimbau kepada pengusaha-pengusaha catering di Kota Bandung untuk membuat rasi atau beras singkong ini. Membahas secara ekonomi masyarakat yang... Ya, jelas singkong itu kan lebih murah daripada harga beras. Sehingga dari aspek ekonomi pun masyarakat akan membeli rasi ini lebih murah dibandingkan dengan makan nasi. Disediain singkongnya pasti nanti. Ya, kalau singkong kan bisa dari luar. Kalau singkongnya bisa tidak usah diproduksi dari Kota Bandung gitu. Tetapi pembuatan rasinya itu kita akan menghimbau pedagang kuliner di Kota Bandung untuk menyediakan rasi. Jadi bantu juga Cirende, ya, pemasaran Cirende. Ya.